Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bersama lagi kita sesi santai bersama calon. Kali ini kami buat satu-satunya calon wanita yang akan mewakili Parti Amanah Negara sekaligus mewakili Pakatan Harapan yang menggunakan logo Parti Keadilan Rakyat, insya-Allah. Kali ini kami buat Dr. Salmi Said daripada Dun Kota Siputih, satu-satunya wakil wanita kita, insya-Allah. Selamat datang, Dr. Hari ini kita sama-sama santai sikit, santai bersama calon hari ini. Dan sikit doktor, kita mulakan dengan perkenalan diri. Nama penuh doktor, asal mana, lepas tu pendidikan sikit, pekerjaan, latar belakang keluarga. Silakan doktor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Terima kasih moderator. Ya, sama. Saya Dr. Salmi binti Said, berasal daripada Kampung Padang Besar, Kuala Kedah, Kedah. Anak yang kedua daripada 8 adik beradik. Bapa ayah seorang bekas tentera dan sudah pun meninggal lebih kurang 20 tahun yang lalu. Dan ibu seorang suri rumah. Saya mendapat pendidikan di sekolah rendah tulis kanan, dan menyambung pendidikan di sekolah menengah tulis kanan, dan seterusnya di sekolah menengah Khair Jahari. Dan kemudian selepas keputusan SPM, saya melanjutkan pelajaran di Universiti Melaya, Asasi Sains. Kemudian terus ke Fakulti Pergigian mengambil bidang dentistry. Dan saya graduate pada 1989 sebagai doktor gigi. Okey. InsyaAllah. Sekarang pekerjaan doktor sebelum masuk dalam politik ni, mungkin orang luar sana nak tahu kerjaya doktor. Silakan. Saya bekerja sebagai doktor gigi ni di klinik pergigian kerajaan selama lebih kurang 4.5 tahun. Kemudian saya buka klinik sendiri di Jitra, klinik pergigian Dr. Salmi dan Dr. Rosli. Dan di samping bekerja sendiri, saya terlibat dengan politik lah. Pada ketika itu parti PAS, Parti Islam Malaysia. Kita kat sekat tu. Okey. Seterusnya doktor, sedikit pengalaman dalam parti PAS dulu. Macam mana mulanya terjebak ataupun mulanya bermula kira-kira politik doktor di parti PAS dulu. Sebelum kita masuk mana, kita masuk PAS dulu. Okey, silakan doktor. Saya dijemput oleh Dr. Rohani. Sebab saya klinik pergigian saya di atas, Dr. Rohani di bawah. Dan dia mengajak saya untuk bersama-sama dia lah dalam Parti Islam Malaysia ni di Jitra, untuk bantu dia memperkuatkan lagi lah Muslimat di Jitra tu sendiri, Parti PAS. Dan dia pun telah menjadi tiga calon lah, tiga penggal sebagai calon. Dan saya bantu di belakang dia lah. Jadi banyaklah yang kami turun padang, berjumpa dengan masyarakat di sekitar Jitra. Dan memang saya dikenali lah oleh masyarakat di sekitar Jitra. Okey, alhamdulillah. Nampaknya doktor pun banyak juga pengalaman dalam PAS. Banyak bantu Dr. Rohani masa pilihan raya calon. Sekarang dalam Parti Amanah Negara, kenapa memilih Parti Amanah Negara? Kenapa tak teruskan dengan PAS? Okey, silakan. Oleh kerana ada beberapa masalah yang berlaku di dalam PAS. Kita semua tahu, saya rasa. Jadi saya dengan Dr. Rohani mengambil keputusan untuk kami keluar daripada PAS dan bersama-sama dengan Parti Amanah. Okey. Boleh tak kami kat luar sana nak tahu juga, saya pun nak tahu juga, kenapa keluar pada PAS tu? Adakah ada orang kata keluar pada PAS ni dia akan apa, langgar jemaah, lari pada perjuangan? Kenapa tak teruskan dengan PAS? Apa-apa sebab-sebabnya?
Saya melihat ada berlaku kesilapan di dalam perjuangan yang PAS bawa, tidak sebagaimana yang PAS asal yang dibawa oleh Tuan Guru Ni Aziz, kan, di mana perjuangan Tuan Guru Ni Aziz untuk membawa Islam yang rahmatan lil alamin, kan, maksudnya dia dia nak bawa Islam tu kepada semua kaum, tak kira lah kan apa agama bangsa, kan. Tetapi setelah berlaku selisih faham di antara yang nak kepada apa profesional yang nak teruskan Islam Rahmatul Alamin ni, dan kepada yang bukan profesional ni, yang apa, ulama yang ulama ni, kan, tidak mahu bersama dengan profesional dan tidak mahu menerima DAP. Di situ ada sedikit orang kata apa, satu dia macam lari pada track lah yang sebenarnya, kan, lari daripada track yang sebenarnya, kan. Jadi saya rasa saya tak bolehlah berjuang dalam Parti Islam Malaysia ni. Saya rasa Parti Amanah lebih ke hadapan, lebih bersifat progresif, bersifat amanah dan peduli kepada rakyat. Yang penting ialah Parti Amanah Negara sangat terbuka. Sangat terbuka, dan Parti Amanah Negara juga kita nak keharmonian antara kaum. Itu sebab kita kita punya logo adalah Rahmatan Lil Alamin, kita punya slogan adalah Rahmatan Lil Alamin, supaya kita lebih harmoni dengan pelbagai kaum. Sebab tujuan kita lah kita nak sampaikan dakwah tu sendiri. Kita tak boleh nak tolak, kita tak boleh nak nak cakap macam-macam, kita tak boleh nak nak rasis. Sebab kita di Malaysia ni kita pelbagai kaum. Dan pengalaman doktor juga dalam Parti Amanah Negara. Doktor sekarang sebagai apa dalam Parti Amanah Negara ni sekarang? Silakan. Baik, saya memegang jawatan sebagai Naib Pengerusi Amanah Kedah dan juga Timbalan Ketua Angkatan Wanita Amanah Negeri Kedah. Okay. Pengalaman sikit doktor dalam Parti Amanah, apa yang doktor buat dalam Parti Amanah sehingga sekarang lah ya, insyaAllah jadi calon di Kota Siputih. Alhamdulillah, setelah bersama-sama dengan Parti Amanah Negara ini, saya rasa lebih selesa. Lebih selesa daripada saya berada di dalam Parti PAS dulu. Masa saya berada dalam Parti PAS dulu, saya rasa macam ada sesuatu yang kurang, yang tidak lengkap, kan? Tetapi bila saya berada dalam Parti Amanah ni, saya rasa lebih selesa dan lebih kehadapan, dan saya bergerak bersama-sama dengan Dr. Rohani dan sahabat-sahabat, turun bertemu dengan masyarakat. Kita sampaikan, kita ceritakan apa dia Parti Amanah ini, dan kita perkenalkan kepada mereka, dan kita ajak mereka untuk bersama-sama dengan Parti Amanah Negara. Ya, alhamdulillah. Sikit sebanyak pengalaman doktor daripada zaman PAS hingga bertukar kepada Amanah, insyaAllah. Dan kita nampak sendiri tuan-tuan, Parti Amanah Negara ni bukannya tertubuh disebabkan kalah, tapi tertubuh disebabkan kita nak mengisi kekosongan-kosongan Pakatan Rakyat dulu, sehingga tertubuhnya Pakatan Harapan. Dan yang pentinglah kita nak jalankan dakwah secara rahmatan lil alamin, untuk kita sampaikan kepada segenap masyarakat, insyaAllah. Sedikit demografi di Kota Siputih, doktor. Bagaimana pekerjaan mereka di situ, dan pendapatan, kos sara hidup mereka bagaimana di sana? Semenjak saya buat kerja di Dun Kota Siputih ini, saya berjumpa ramai dengan penduduk-penduduk di situ, dan saya melihat kebanyakannya adalah pesawah, pesawah, dan sebahagiannya penoreh getah, dan ada yang bekerja kampung, berniaga. Saya melihat yang pesawah ni, petani, pesawah ni, kalau yang mereka yang ada tanah sendiri, mereka buat sendiri, alhamdulillah kehidupan mereka nampak mewah. Tapi kalau yang mereka bekerja apa, tanah orang lain, jadi pendapatan sikit, kan. Jadi sebab agak, dia kena bahagi dua, kan. Jadi agak sederhana kehidupan.
Dan yang saya nampak yang susahnya yang penoreh getah lah. Okay. Kan kita tahu kerak sekarang 1 kilogram berapa aja kan? Ya, yeah, ha. Yeah. Sengit jadi, 8 sekarang. Haa, sengit 8 kupang aja kan? Okay. Lepas tu kalau kerja dengan orang lain, dah separuh pula oh, kan? Oh, kena bagi 2. Saya bagi 2, jadi tak banyak kan? Okay. Jadi yang penoreh getah ni saya nampak kehidupan mereka memang susah lah. Jadi kalau kita lihat pada pendapatan tu, 1,000 ke bawah kalau okay. yang pesawah ni kan. Yang kalau yang penoreh getah, penoreh getah ni. Ya. Jadi kalau pesawah ni dalam 2,000. Itu kan, itu pun bermusim betul. Ya. Dia 6 bulan sekali kan ya. Baru dapat padi. Ya. Ha, sederhanalah kiranya. Yalah. Okey. Sedikit sepanjang doktor bekerja sana, doktor mungkin nampak macam mana kecenderungan politik mereka ke sana. Dan sepanjang doktor dah buat kerja, macam mana penerimaan mereka terhadap Pakatan Harapan sendiri? Okey, silakan. Alhamdulillah, sejak saya turun lebih kurang 6 bulan yang lalu di Kota Seputih ini, saya bertemu dengan ramai penduduk dan saya melihat mereka menerima Pakatan Harapan. Okey. Mereka menerima Pakatan Harapan. Lagi pula mereka ni kenal sangat dengan Datuk Mukhris, Datuk Seri Mukhris kan. Jadi mudahlah bila saya turun, saya memperkenalkan diri saya siapa okay. dan saya bersama-sama dengan Datuk Seri Mukhris dan Tun Mahathir. Jadi kebanyakan penduduk situ boleh menerima Pakatan Harapan. Okay. Jadi saya rasa alhamdulillah Kota Seputih ni satu tempat yang cukup baiklah untuk Pakatan Harapan menang. InsyaAllah, insyaAllah mudah-mudahan kita doakanlah Pakatan Harapan menang di situ. Sepanjang tu juga doktor, mungkin doktor dah jumpa ramai penduduk di situ. Apa harapan-harapan mereka yang mereka dah sampaikan kepada doktor? Mereka nakkan di Kota Seputih ni? Di sepanjang pertemuan saya dengan penduduk di situ, kebanyakan yang saya jumpa ramai ibu-ibu tunggal. Okey. Jadi bila seorang wanita yang bakal wakil rakyat mereka di situ, jadi mereka rasa lebih selesa lah untuk mereka yeah. nak mengadu masalah mereka dan sebagainya kan. Jadi di antaranya mereka minta supaya masa depan mereka lebih baik lah. Sebab kebanyakan ibu tunggal ni ditinggalkan begitu saja, suami okay. mereka tinggal begitu saja dengan terpaksa bela anak kan, ada sampai 3-4 orang kan. Jadi untuk survive mereka terpaksa bekerja lebih masa okay. untuk menyara kehidupan anak-anak dan sebagainya. Jadi mereka harap masa depan mereka lepas ni lebih baik okay. Dan ada juga yang minta supaya dapat jalan yang lebih selesa okay. Dan dapat air yang ada setengah tu tak cukup air air paip ni kan, paip ni kan. Jadi dia minta supaya apa air tu dapat dengan lebih baik. Lebih baik lah. InsyaAllah. Doktor sepanjang dah turun, doktor pun dah nampak demografi tu macam mana dan denyut nadi masyarakat di situ. Apa masalah-masalah yang sangat ketara yang doktor nampak di situ, yang doktor nak ketengahkan di Kota Seputih ni? Saya melihat tidak ada pembangunan okay. di Kota Seputih ni. Kalau kita tengok market Pekan Kok Diang tu, ya yeah. duk macam tu dah lama mana lah. Yalah. Sekarang pun panggil Pekan Kok Diang betul. Okay. Jadi saya rasa kalau market tu boleh dibesarkan lagi, ramai masyarakat di situ boleh bekerja, berniaga di situ okay. kan. Kalau sebelum ni 100 satu orang saja yang boleh berniaga di market tu, okay, kalau kita besarkan lagi, lebih ramai lagi penduduk situ yang boleh berniaga di situ kan. Okey, alhamdulillah. Dan mungkin ada lagi kita lihat tempat-tempat yang boleh kita bangunkan bangunan-bangunan lagi yang untuk memberikan ekonomi yang lebih baik kepada penduduk di situ. Okey, insyaAllah. Saya nampak di sini apa masalah-masalah yang berlaku itu infrastruktur lah. Satu lagi adalah masalah-masalah untuk dapatkan kerja, masalah-masalah pekerjaan yeah. sebab mereka kat situ kebanyakan mostly adalah petani. Petani yang sawah, ada getah ataupun kalau tak power kan, kalau power dia kena bagi lagi yeah. masalah-masalah pada segi kos sara hidup lagi yeah. tertekan dengan GST semua tu. Dan andai kata Pakatan Harapan menang di Dun Kota Seputih dan kami doakan yeah. insyaAllah menang yeah. apa perancangan doktor yang doktor nak bawa kepada pengundi di situ,
agar pengundi akan kena juga menyokong Pakatan Harapan. InsyaAllah, sekiranya Pakatan Harapan menang di situ, kita nak bantulah rakyat di situ. Lebih-lebih lagi wanita, okay, terutama ibu tunggal, orang-orang tua. Okay. Kan? Dan kita akan beritahu bahawa apa yang Pakatan Harapan Nasional nak buat, iaitu untuk wanita, iaitu KWSP kan? Yeah. Caruman, KWSP. Iaitu 2% daripada gaji suami dipotong untuk dimasukkan ke dalam caruman KWSP, suri rumah ni. Dan juga RM50 untuk suri rumah ni, di maksudnya di kerajaan carumkan RM50 di dalam KWSP, apa nama, suri rumah ni. Jadi alhamdulillah mereka ni sekiranya menghadapi masalah perpisahan dengan suami, ditinggalkan dan sebagainya, dicerai dan sebagainya, masa depan mereka lebih baik lah, kan? Sebab ada caruman daripada kerajaan Pakatan Harapan, kan? InsyaAllah. Dan Pakatan Harapan pun telah memikirkan untuk jangka masa yang panjang. Maksudnya kita bukan bagi macam BRIM lah. BRIM akan diteruskan juga, tapi dengan mekanisme yang baru lah, insyaAllah. Bukan kita bagi tu hanya berkala begitu dan kita rasa benda tu cukup. Tadi pun saya ada interview Dr. Ismail. Kita akan teruskan, Pakatan Harapan akan teruskan BRIM, tapi dengan mekanisme yang baru. Sebab sekarang pun BRIM pun dibagi pada orang yang gaji RM5,000. Sepatutnya dia lebih berfokus pada orang yang B40, ya, dan yang lebih susah, dan sepatutnya begitu. Dan insyaAllah Pakatan Harapan dia lebih nampak menyeluruh, tapi dia akan berlaku secara berperingkat. Dia bukan kata hari ni tukar kita terus buat. Dia takkan berlaku macam itulah. Jangan nanti kata kenapa ni Pakatan Harapan dah tukar tak buat. Tapi kena ingat Pakatan Harapan kita bagi 100 hari. Kita kena tunggulah masa 1 hari itulah. InsyaAllah. Mudah-mudahan doktor dapat bawa lah. Cuma sedikit lagi pendetailan tentang perancangan di situ. Mungkin UMNO pun dia kata akan buat something. PAS pun akan kata dia akan buat something. Tapi pendetailan sikit untuk orang-orang tua situ, petani di situ, untuk penoleh getah di situ. Apa yang doktor nak bawa lagi kepada mereka? Kalau para petani, pesawah ni, memang Pakatan Harapan pun akan memperkenalkan teknologi moden yang lebih baik untuk para-para pesawah ni. Di sudut, kita kata, benih-benih padi yang baik, cara tanaman yang baik, baja yang baik, kan? Bagaimana untuk penghasilan padi yang lebih baik, yang lebih moden. InsyaAllah, Pakatan Harapan cuba untuk laksanakan. Supaya pendapatan para petani pesawah ini meningkat, kan? Begitu juga dengan penoreh getah. Penoreh getah, kita harap Pakatan Harapan akan memikirkan tentang harga lantai yang lebih sesuai untuk mereka, kan? Kalau sekarang ni harga dalam RM2, maksudnya kalau kita boleh bagi subsidi sehingga RM4, maksudnya kehidupan mereka lebih baik. Saya rasa itulah kalau untuk petani dan penduduk. InsyaAllah, harapnya kita bagilah peluang 5 tahun dulu untuk Pakatan Harapan untuk tentukan masa depan negara, insyaAllah. Untuk mungkin untuk 5 tahun ni lah, untuk masa depan 50 tahun akan datang. Sebab untuk kali ini adalah pertembungan yang sangat-sangat penting, dan ini akan menentukan perubahan ataupun diteruskan apa yang berlaku sekarang. Dan itu sedikit perancangan. Mungkin orang kat luar sana nak tahu apa doktor buat ni dekat Kota Si Putih ni. Adakah turun masa hari raya je? Hari pilihan raya je, kan? Adakah bagi beras masa pilihan raya je? Apa aktiviti-aktiviti yang doktor buat sepanjang nak pilihan raya ni? Dan mungkin sebelum-sebelum ni pun doktor dah buat dah lama dah. Orang kat luar sana nak tahu. Sebelum saya terlibat di Dun Kota Seputih ni, saya banyak terlibat di Dun Citra. Memang saya turun berjumpa dengan pengundi-pengundi di Dun Citra ni. Saya bantu mereka apa yang patut, kan? Lepas tu bila kita tidak dapat, Parti Amanah tak dapat di Dun Citra, Parti Amanah dapat Dun Kota Seputih. Jadi saya diminta supaya bertugas ataupun diberi amanah, diberi tanggungjawab untuk bekerja di Dun Kota Seputih. Jadi seperti biasalah, saya turun jumpa pengundi-pengundi di Dun Kota Seputih ni, bertemu dengan mereka, tanya masalah apa yang mereka hadapi sepanjang 6 bulan. Saya dah buat kerja ni sebelum 6 bulan. Jadi banyak yang mereka sudah mula mengenali saya.
Dan saya juga bertemu dengan ramai juga pesakit-pesakit saya. Okey. Jabatan Seputih ni. Ahaha. Kan? Bila saya turun tu, kata, oh ni Dr. Salmi. Saya pernah pergi klinik doktor, dia kata. Okey. Jadi, kurang-kurangnya saya rasa tak adalah orang saya ni, bukanlah maksudnya orang pintu tak kenal tak langsung kan? Kenal langsung. Ahaha. Kan? Betul-betul. Maksudnya ada juga yang mengenali saya kan, dan mereka memang gembira, sukalah bila saya turun bawa sedikit sumbangan, ziarah kan, ibu-ibu tunggal, orang-orang tua, orang sakit. Okay. Dan memang saya pun suka sebenarnya dengan kerja-kerja ni. Okey, alhamdulillah. Sebenarnya ini yang kita nak sebenarnya. Dia bukan hanya turun masa masa hari raya atau pilihan raya saja. Sehingga apa yang doktor buat sekarang ni ialah yang saya nampak, yang kami nampak, apa yang doktor buat adalah banyak daripada hati ke hati. Hati ke hati, rumah ke rumah, pintu ke pintu, turun tengok ibu-ibu tunggal, tengok petani, ambil masalah mereka. Kita bukan nak selesai semua sebab kita bukan kerajaan lagi. So kita cuba bagi solusinya, dan kita insyaAllah kita try bantu, kita cuba bantu setelah menang insyaAllah. Dan itu sedikit aktiviti yang doktor dah buat sepanjang 6 bulan. Dan sebelum-sebelum tu di Jitra. Dan di Dun Jitra pun dah banyak dah saya rasa. Bila bila di Dun Kota Seputih, mulanya saya rasa macam, oh ada orang kenal kat aku ni kan. Tapi bila bila turun tu, oh ini pesakit aku, ini orang yang pernah kenal aku. Dan dengan tu lebih mudahlah doktor buat pekerja di situ insyaAllah. Sedikit doktor, pada pengundi-pengundi di Dun Kota Seputih, apa doktor harapkan? Dan tolong tolong rayu sikit kat mereka. Turunlah undi, undilah Pakatan Harapan. Silakan, saya bagi pada doktor. Saya memohonlah, saya merayu kepada seluruh penduduk di Dun Kota Seputih ini, marilah turun beramai-ramai untuk mengundi pada hari pilihan raya PRU14 ini, dan mengundilah Pakatan Harapan. InsyaAllah Pakatan Harapan akan membantu anda di semua untuk apa nama, kerajaan yang lebih baik selepas ini, insyaAllah. Okey, insyaAllah. Untuk pengundi-pengundi luar, doktor, mungkin sebab jatuh hari Rabu, nak kena cuti lagi, apa kata-kata doktor pada mereka? Untuk pengundi-pengundi luar, saya harap semuanya bersedialah untuk pulang ke kampung, berkorban masa, buang ringgit, sebab bukan selalu. PRU ni bukan selalu. Jadi walaupun jatuh pada hari Rabu, hari bekerja, jadi saya merayulah supaya semuanya anak-anak muda, tak kiralah siapa dan di mana, baliklah ke kampung untuk mengundi di Dun Kota Seputih. Okey, insyaAllah kami doakan kemenangan Pakatan Harapan di Kota Seputih, doktor. Terima kasih banyak bersama kami hari ini, santai bersama calon. InsyaAllah tuan-tuan di luar sana, kita dah selesai untuk sesi kita hari ini bersama dengan Dr. Salmi. Kami doakan Pakatan Harapan insyaAllah dapat menawan negeri Kedah. Seterusnya dapat menawan Putrajaya. Untuk di luar sana, tolonglah balik undi. InsyaAllah ini janji Pakatan Harapan. Kita menang je, kita bagi cuti lagi 2 hari. Jangan risau. Tak payah ambil cuti dah. Dan untuk yang di luar sana, kalau nak undi tak tahu nak pilih logo mana, pilihlah logo mata. Janganlah pilih logo bulan ataupun dacing, buatlah pilihan yang terbaik. Undi anda sangat penting untuk perubahan negara dan untuk masa depan anak cucu kita nanti. Biarlah kita ambil peluang ini 5 tahun untuk 50 tahun yang akan datang, kesenangan kita 50 tahun akan datang. InsyaAllah ada masa kita jumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.